Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Asnawati. Selamat siang, teman-teman. Selamat beraktivitas ya. Kalau yang lagi aktivitas, kalau yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Oke, teman-teman. Jadi sekarang aku mau masak. Tadi habis belanja ke minimarket. Mau masak nasi, berasnya habis. Jadi belanja dulu ya, teman-teman. Dan sekarang mau masak buat majikan makan siang ya. Di sini aku masaknya sedikit sih, cuma dua macam sayur sop sama ikan aja. Dan gimana masaknya? Saya bingung mau ngomong apa ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah disiapin semuanya ya, teman-teman. Sudah saya udah saya racik semua, tinggal masak. Oke, teman-teman, aku mau mulai masak ya. Nah, teman-teman, aku teh mau masak ini, ngegoreng ikan. Ikan buat nenek disetim seperti biasa. Nih, sayur ini nih, apa sih namanya? Bukan asparagus, apa sih, nggak tahu lah, lupa namanya ya. Kalau di sini, itunya cao pai sun gitu, kalau di sini bilangnya. Ini pocai, dan ini saya mau bikin sop ikan ya. Ini kepala ikan, tulang ikan lah. Kepalanya sama tulangnya mau saya campur pakai tahu, dan ini bumbunya bawang putih, jahe, daun bawang, itu aja. Dan saya mau tambahin bumbu instan ya. Nah, dan aku mau tambahin sopnya pakai bumbu instan ya. Nih seperti ini di sini namanya itu miso ya. Di sini, nah, pasti kalau yang biasa masak miso tang udah pasti tahu ya, ini buat sop ikan. Dan ini dalamnya ini seperti ini ya. Nah, ini aku mau ngetim ikan ya. Ini udah mendidih tuh. Sudah mendidih. Dan buat sop juga sudah mendidih ya, teman-teman tuh. Tinggal aku masukin ikannya. Ikannya aku masukin cepet sih, teman-teman. Nah, terus jahe sama bawang putihnya aku masukin ya. Bawang daunnya mah nanti aja, kalau udah mau matang baru aku masukin itunya. Nah, nanti ini aku masukin ya. Nah, teman-teman, ini yang bumbu instan tadi aku masukin ya ke sini. Nanti ini larut sendiri ya. Nah, jangan terlalu banyak, ini kan asin ya, agak asin gitu. Nanti dikasih garamnya sedikit aja. Nah, ini aku mau masukin garam. Nah, ini kan ikannya udah agak matang ya, teman-teman. Aku masukin tahunya. Nah, tahunya tinggal aku masukin. Udah, nanti ditutup lagi. Terakhir tinggal masukin itu daun bawang. Nah, teman-teman, ini sopnya sudah matang ya. Tuh. Ini kepala ikannya juga udah matang. Tuh. Ini tahunya sudah matang ya. Nah, tinggal masukin daun bawang. Udah, tinggal matiin, ditutup. Oke, teman-teman, ini juga udah matang tuh punya nenek. Saya mau lanjut numis sayurnya. Thank you.
nenek minta diuap lagi itu. Ikannya udah matang, teman-teman. Nah, teman-teman, aku masaknya udah selesai ya. Tuh, ini. Dan ini tadi sop tadi. Di sini juga ada daging sapi. Terus ini daging daging B2 ya, yang ibunya majikan perempuan saya yang masak. Ditinggalin tadi pagi belanja, aku nyuci baju, pulang itu udah selesai, jadi aku lupa sekarang udah beres masak, beres apa kali ini lah, tuh di mana dulu. Aku nyuci baju aku sendiri kan, kan? Ini aku nyuci ini, nyuci makan. Karena aku lagi libur sama ini. Thank you.
Udah, teman-teman udah jemur, tinggal nungguin majikan aku makan ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton tadi saya belanja, masak, dan lain-lainnya, teman-teman. Sekarang sudah selesai, sudah rapi semuanya, majikan udah makan, aku juga udah diberesin semuanya. Nenek juga udah aman, udah dikasih buah juga ya. Dan waktunya saya tinggal istirahat siang. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Tonton dulu 3 menit ya, baru subscribe, like, komen, biar aman, teman-teman, ya, waktunya biar aman, dan sama-sama menguntungkan, ya, buat channel teman-teman, buat channel saya, ya, teman-teman, kita saling bantu, saling support, saling dukung, ya, teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.